สวัสดีครับ Hi, welcome back to my channel สมพงษ์บุญประเสริฐ If you guys are new to my channel don't forget to press subscribe down below Okay Purpose I nak buat video hari ni ialah I nak buat unboxing semua barang yang I beli daripada KL last week and then I nak cerita sikit pengalaman I dekat airport masa kena swab apa semua sebab sekarang ni I tengah quarantine Okay So basically, I sampai dekat airport Kuching pukul 9, no, pukul 5.30 petang and then masa tu flight, ada dua flight sampai masa yang sama, satu flight lagi daripada KK so kami semua kena queue lah untuk buat isi borang lepas tu orang akan, first you have to isi borang, lepas tu second step is You kena orang pegawai IK, inspektor kesihatan akan check you punya borang and then diorang akan sign, diorang akan that is your quarantine order lah after diorang sign tarikh bila ke tarikh daripada tarikh bila sampai ke tarikh bila tu macam 14 hari lah so surat tu diorang akan bagi you dengan borang yang untuk you ambil swab bersama dengan borang yang you ambil swab, lepas tu you baru pergi ke tempat swab. Lepas tu, after swab tum-tum-tum, you baru boleh keluar daripada airport. Okay? So, take time roughly dalam 2 jam lebih jugalah you, untuk you guys go through daripada first step, second step sampai swab. Okay? So, itulah sedikit sebanyak pasal swab. So hari ni adalah hari keempat I punya quarantine home quarantine. I buat video ni sebagai I punya I punya memory jugalah yang sebenarnya I pernah buat swab dan I kena home quarantine. And today actually is my 4 day of home quarantine lah. Tapi I baru receive message daripada inspektor kesihatan I punya result sudah ada I negatif so they sudah issue I release order lah actually so start tomorrow I can go to work lah okay let's start with I punya unboxing barang yang I beli kat KL okay first thing yang I beli ialah ni MCM ni tapi sebenarnya I dah pakai dekat KL ada gambar I dekat KL tu I dah pakai tapi I nak tunjuk kat juga lagi sekali lah apa yang I beli okay actually benda ni on sale harga asal 1000 lebih lah tapi macam ada 40% so I dapat dalam RM900 Okay, macam ni dalam dia. Actually, ni adalah sling bag yang kecil tu lah. Okay. Ni. Lepas tu, dia ada dia punya dust bag macam ni lah. Okay. Ni. Dia, actually, dia adalah mini sling bag lah. Ada zip macam ni. Buka. Ada compartment untuk boleh letak card lah. Tapi dia memang tak boleh buat wallet ke apa lah. Memang kecil je. Nanti saya tunjuk. Telefon iPhone lama ni pun tak boleh masuk. Macam ni je. Okay. Ni memang khas untuk simpan apa tu? Card dan duit sikit-sikit cukup lah. Okay. I guna bag ni untuk I simpan face mask saja. Dekat KL so I have to sebab I ada bawa alkohol lah wet tissue lah nuna ni I terpaksa bawa tote bag lagi satu untuk I store semua benda tu so ini I hanya letak mask dengan hotel punya card tu je okay actually ni untuk function memang tak sangat lah tapi ni I guna sebagai accessory sajalah Okay, dia ada strap panjang macam ni lah. Boleh attach dekat sini. Okay, ni first item. Macam biasalah dia ada bagi dia punya bill, instruction, semua apa-apa. Okay, first item. Dah. Ha? Okay.
Item kedua, I beli satu kira sweater lah. Tommy and Hilfiger. Okay. Baju ni baju biasa je. Memang selalu nampak orang pakai. Tapi kualiti dia memang sangat bagus lah. Ni I beli dekat GPO. Harga asal dia RM799, tapi dia ada 30% discount lah. Okay. Ada 30% discount. So harga dia lagi RM559.30. Okay. Okay, simple je yang ni. Tapi kain dia sangat bagus. I memang dah try pakai, memang cantik lah. Okay. Tapi I ambil size L sebab I biasa I lebih suka pakai macam oversize sikit. Macam sekarang baju I more to yang oversize lah. Yang ni I pilih size L. Okay. Simple, basic jumper je. Okay. Lepas tu, I ada beli. Actually, I nak beli kasut Gucci yang I nak tu. Tapi, dua-dua design yang I nak, semua tak ada stok. Tak ada size lagi. Semua habis stok. Lepas tu, I, okeylah, takpelah frust. I pergi Fendi sebab I ada wishlist. Ada tiga wishlist I. Kasut Gucci, bag Fendi dengan baju Burberry. So, tiga ni adalah I punya wishlist. So, I pergi Gucci, kasut yang I nak, dua-dua tu. Sneaker yang I nak tu, dua-dua tak ada. Lepas tu, I pergi ke Fendi. Bag yang I nak tu pun tak ada. Dia ada tinggal warna hitam dengan warna nude colour je. So, dua-dua tu I rasa I tak suka. I nak yang print Fendi yang print original dia tu. Tapi print klasik dia tu, tapi tak ada stok. So dia cakap maybe stok akan arrive dalam macam akan arrive lah, tapi tak tahu bila. So I pun tak ada pre-order jugalah. I just takpelah, kalau ada nanti I pergi ambil. Okay. Lepas tu I wishlist yang pertama I tak dapat, kedua I tak dapat. So last-last I pergi je lah wishlist yang ketiga, which is ni lah. Okay, ni baju lah sebenarnya. Tapi baju ni sebenarnya, tapi dia adalah colour yang I ada jumpa dekat Genting Premium Outlet tu. Tapi dia adalah design yang, bukan design, dia design yang sama, print yang sama, yang ikonik Burberry punya chat apa tu, print tu. Tapi kat sana size I tak ada, dia tinggal size kalau tak silap I size M ke size S yang tinggal. I ada try pakai lah, tapi I tak suka yang macam terlalu nampak fit. I nak dia loose loose sikit. So yang tu harga dia RM1,200 lebih. After dia ada, I tak ingat berapa persen discount, tapi size dia tak ada. Tapi colour dia tu different sikit sebab dia itu adalah print colour yang lama. So yang I beli ni, dia colour dia yang paling yang paling latest. Dia punya edition yang colour ni lah. Dia sekarang ni print semua colour ni. So I beli ni lah. Tapi yang ni harga dia RM1,790 ke? RM1,790. So dia lagi mahal daripada yang dekat premium outlet tu lah. Sebab yang premium outlet tu, kalau I beli tu, dia macam murah sikit, RM500. Tapi I tak dapat yang paling latest punya print punya colour lah. Tu sajalah dia punya beza. Okay, I nak buka dia punya dalam. Tapi yang I suka ialah customer service dekat Burberry, dekat Gucci semua tu sangat bagus. Dia yang punya apa tu, customer service dia orang sangat bagus lah. Dia orang treat kita sangat bagus. Okay, I nak bagi tengok. Actually baju ni adalah baju yang biasa ramai orang pakai je sebenarnya. Dah lama baju ni dekat ada dekat Burberry.
macam ni. Nampak tak? Okay, I tak nak buka kertas dia lah. I sayang nak buka. So, I just nak tunjuk dia punya collar je. Baju shirt lengan panjang. Simple je. Size L. I nak dia oversize sikit. Macam mula-mula I nak pilih. Tak tahu sama ada L atau XL lah. Tapi dia punya sales tu cakap, I think dengan badan you, I rasa L better lah. Sebab kalau XL tu nampak terlalu bulky semua. So, I pun fikir-fikir. I pun rasa, okay lah. I ambil size L je lah. Tapi memang dia punya sale tu memang sangat apa orang panggil, sangat helpful lah. And then apa dah nak cakap tadi, lupa dah. Okay, so I beli baju ni satu. Lepas tu, oh lupa, masa masa dekat nak pergi airport tu, sempat lagi I pergi ke apa tu, Mitsui. Mula-mula ingat tak nak beli kasut. Dah last-last dapat juga kasut dekat Mitsui. Dapat dua pasang kasut. Tapi harga dia sangat murah. Kasut ni adalah Adidas original campus. Yang campus. Sebab ada banyak Stan Smith. Semua tu ada banyak. Tapi campus saya tak pernah beli. So, saya jumpa colour dia sangat menarik. Colour pink. Okay. Adidas campus. Ah, campus warna pink. Harga dia daripada 400 lebih. Sales sekarang tinggal RM85 je. That's why saya beli. Okay. Material semua ni bagus. Okay. Tu sajalah warna pink. Lepas tu satu lagi kasut saya beli Adidas juga. Tapi yang ni I tak berapa sure sangat lah dia I akan pakai bila, sebab dia high cut Adidas yang saya jarang nampak juga actually. Dia high cut macam ni. Okay, yang ni pun murah je dari, tapi yang ni adalah luar ni adalah pig skin lining, so memang dia ada mention kat situ lah. So, tak sesuai lah untuk orang yang Muslim ni. Okay, dia high cut macam ni lah. Harga asal dia macam 800 lebih. Tapi after sale tinggal 199 je. Okay. I rasa ni sajalah yang I nak share hari ni. Actually, I nak share I punya pakaian yang I beli sebab satu lagi, lepas tu, before I nak potong gelang tangan ni, I just nak buat video ni as a kenangan lah, tak ada apa-apa lah sebenarnya. So, before you potong ni, you kena ambil video you yang you kena tunjuk you punya IC, you kena ambil video masa you potong untuk pengecaman yang you ada belong to orang yang betul lah untuk gelang ni. So you kena ambil video, you tak payah send back untuk dia orang, you just ambil video, lepas tu you simpan untuk diri you sendiri selama 2 bulan. In case dia cakap, in case ada apa-apa lah video ni sebagai referen untuk apa-apa yang berlaku, ada orang tanya ke apa ke. Itu sahaja. Okay, I rasa I akan end I punya video sampai sini saja. Okay, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like dan share video saya. Okay, bye-bye. Sawasdee krap.